Syamsul dakwa Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang sejak awal perkahwinan. Pengarah kontroversi, Syamsul Yusof memberi penjelasan secara terbuka mengenai kemelut yang berlaku di antara pelakon Putri Sarah susulan kenyataan yang dikeluarkan oleh isteri pertamanya itu sebelum ini. Syamsul dakwa Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang sejak awal perkahwinan. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh pengarah yang berusia 39 tahun itu, dia mendedahkan Putri Sarah sudah lama menerima surat nusyus tersebut namun, dia mendakwa aktris terbabit takut untuk berikan kepada peguamnya. Ujarnya lagi, Putri Sarah menolak pelawaannya untuk berbincang perkara tersebut secara baik namun, sebaik sahaja dia memfailkan nusyus baru hati isterinya itu terbuka untuk berjumpa dengan dirinya. Apa yang lebih mengejutkan, anak penerbit dan pengarah, Yusof Haslam itu mendakwa Putri Sarah mempunyai hubungan bersama suami orang sejak awal perkahwinan mereka. Syamsul setuju Putri Sarah minta RM10,000 sebulan dan aset wang RM400,000. Selain itu, Syamsul mengatakan dia bersetuju dengan tuntutan nafkah yang diminta oleh Putri Sarah berjumlah RM10,000 sebulan dan aset wang RM400,000 dan disebabkan skim mereka kelihatan sangat gembiran ketika hadir ke mahkamah sebelum ini. Bagaimanapun, segalanya bertukar apabila Putri Sarah menukar surat perjanjian secara tiba-tiba dan bukannya dia meminta untuk mendapatkan diskaun seperti mana yang dihebahkan kepada orang ramai. Syamsul bukan nak minta sokongan ramai. Dalam pada itu, Syamsul menegaskan dia mengeluarkan kenyataan ini bukan untuk minta sokongan orang ramai terhadap kemelut yang berlaku. Dia berharap agar Putri Sarah dapat menyelesaikan masalah dengan cara baik tanpa mengaibkan dirinya sebagai seorang suami di media sosial. Terimalah suami kamu telah berkahwin lagi. Syamsul turut berharap aktris yang berusia 38 tahun itu menerima takdir dia sudah berkahwin isteri kedua dan dapat berpisah dengan cara yang baik demi masa depan anak-anak mereka. Sekadar info, Syamsul dan Putri Sarah telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Syaiful Islam dan Sumayyah.